Jumpa lagi dengan saya, Eko Yunanisi Channel, pada pembahasan simulasi USK Biologi tahun 2023. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk memberikan semangat pada kami untuk membuat channel-channel dan pembahasan selanjutnya. Sebuah gen antariksa dengan dua alel, yaitu A1 dan A2. Genotip dengan A1 mengalami gejala sering berhalusinasi, sementara genotip lain tidak. Populasi kota halusinator diketahui sebanyak 2 juta orang, dan ternyata 1,28 juta diantaranya sering berhalusinasi. Seorang ahli genetika meneliti dan mengetahui populasi ini dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg. Diketahui bahwa kota halusinator berada pada galaksi Utopia, di mana tidak ada interaksi dengan populasi lain. Pernyataan berikut benar atau salah. Alel yang bersifat halusinator bersifat dominan dengan frekuensi di populasi sebesar 0,8. Nah, untuk mengetahui apakah alel halusinator ini bersifat dominan atau tidak, kita lihat genotip yang berhalusinasi, yaitu A1A1. Sedangkan genotip yang tidak berhalusinasi adalah A1A2 dan A2A2. Dengan demikian, A1 pada saat berpasangan dengan A2, dia itu tertutupi sehingga bersifat resesif. Maka pernyataan yang pertama adalah salah. Jadi kalau ingin mengetahui frekuensi alel dari halusinator itu, kita misalkan jika alel halusinator ini adalah Ki, maka A1A1 atau Ki kuadrat adalah 1.800.000 dibagi 2 juta, yaitu sama dengan 0,64. Sehingga Ki itu adalah akar 0,64, yaitu 0,8. Pernyataan kedua, apabila dua orang yang tidak berhalusinasi menikah, kemungkinan anak yang dihasilkan mengalami halusinasi dapat diketahui secara pasti. Nah, kita tahu bahwa genotip dari yang tidak berhalusinasi itu adalah A1 dan A2. A1A2 dan A2A2. Maka jika dua orang berhalusinasi menikah, maka kemungkinan anak yang dihasilkan mengalami halusinasi tidak dapat diketahui secara pasti. Jadi yang menikah itu genotipnya apa, kemudian anak yang dihasilkan juga tidak dapat diketahui secara pasti, tetapi kita bisa membuat probabilitasnya jika genotip kedua induknya diketahui. Maka pernyataan yang kedua adalah salah. Pernyataan yang ketiga, apabila dua orang heterozigot menikah, maka fenotip anak pertama mereka dapat diketahui secara pasti. Nah, jika kedua orang heterozigot itu menikah, berarti A1A2 menikah dengan A1A2, maka akan diperoleh keturunan 25% A1A1, 50% A1A2, dan 25% A1A2. Nah, probabilitas ini jadi anak pertama tidak dapat diketahui secara pasti. Akan tetapi probabilitas dari anak pertama, yaitu 25% akan berhalusinasi dan 75% tidak berhalusinasi. Maka pernyataan ketiga adalah salah. Pernyataan keempat, jika suatu ketika Fauzi berkunjung ke kota halusinator dan bertemu dengan orang yang tidak mengalami halusinasi, kemungkinan orang tersebut homozigot adalah 4% bergenotip halusinasi homozigot. Nah, kita tahu bahwa Ki tadi sudah diketahui 0,8. Karena P plus Ki sama dengan 1, maka P bisa dicari. Jadi 1,1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2. Jadi orang yang tidak berhalusinasi homozigot, yaitu Ki kuadrat atau 0,04 atau 4%. Jadi kemungkinan orang yang bergenotip homozigot resesif berhalusinasi yaitu 4%. Maka jawaban pernyataan yang keempat adalah benar.